変わってないんですよ。誰か彼女か多いか少ないか、どいつものことは Seorang makcik yang sangat fasih bertutur dalam bahasa Jepun ketika ditemui berada di Masjid Negara Kuala Lumpur menjadi perhatian ramai. Makcik itu yang sedang memegang mop kerana bekerja sebagai pekerja pembersihan di masjid tersebut dilihat berbual dengan delegasi dari Jepun dengan begitu santai. Menurut netizen yang mengenali makcik itu, rupa-rupanya makcik tersebut merupakan bekas pensyarah yang sudah bersara dan meluangkan masanya untuk bekerja sebagai pembantu pembersihan di masjid itu. Don't change the Yoshi, very easy. So, thank you for teaching me.